Yuhu. Selamat malam. Banyak teman-teman yang tanya kemarin, kapan buat video lagi, kapan buat vlog lagi. Menurut hati saya, apa bagusnya vlog ini ya? Ya cuma sekedar ikut-ikutin orang lah ya. Kapan-kapan buat video, mereka nonton tapi kok nggak di like ya. Mereka nonton tapi kok nggak di subscribe ya. Nih buat kamu, buat teman-teman yang nonton, tuh ada tanda jempol tuh. Tanda jempol tolong diklik. Dan ada yang tulisan merah di bawah video ini ada subscribe, itu diklik juga ya. Itu aja tolong. Nah, kalau sudah di subscribe tuh ya udah. Kamu bisa nonton video-videoku selanjutnya, tapi kok mereka cuma nonton gitu ya. Tanpa di subscribe. Waduh. Gimana ini, tapi lumayan lah ya, sudah berapa penonton beberapa minggu ini, meskipun satu video ya nggak sampai ratusan penonton, tapi lumayan lah pendapatannya kan. Ya 1 sekian dolar aja lah ya gitu kan, dalam belum berapa, baru 2 minggu ya. Cuma jika kamu subscribe terus, mungkin akan menambah pundi-pundi dolar saya ya. Jangan cuma nonton, di like dan subscribe. Saya ulangi lagi, di like dan subscribe bro. Aduh, cuma bisa nonton aja tapi aku nggak di like. Nggak usah komen, nggak apa-apa, cuma di subscribe dan di like, tanda jempol itu maksudnya. Susah amat ngajarin. Apa itu, orang Regia ya? Oh bukan. Tadi nggak sempat nge-record pas pulang dari pasar kan. Ada motor berpapasan sama mobil, artinya satu jalur gitu loh. Nah, motor itu mau nyebrang, dia ke sebelah apa? Ke sebelah kanan. Motor mau nyebrang ke sebelah kanan. Ya lucu ya. Motor mau nyebrang sebelah kanan, tahu-taunya dia itu nggak melihat rating di samping kanan gitu loh. Pas dia mau nyebrang ke kanan, ada mobil Avanza lewat. Cet, untungan nggak laju sih ya, karena banyak orang kan jadi nggak laju. Cet, akhirnya motor teprak kayak gitu kan, dia kena ininya, kena bumper depan mobil itu, kena pinggirnya, jatuhlah dia kan. Si orang yang pengguna motor itu kan cewek sama cowok, jatuhlah mereka dua gitu kan. Marah-marah sama sopir, sopir itu kan perempuan. Marah-marah dia sama sopirnya. Kemudian ini sopirnya keluar. Ya marahin juga kan. Kena tahu salah, mungkin kalah gertakan sama sopirnya. Kena tahu dia salah, ya akhirnya dia kabur. Nah, salahnya lagi si pengemudi motor itu, ketika dia kabur, dia kabur tuh malah belok ke kanan lagi itu loh. Itu mau nabrak lagi sih yang pengemudi Avanza itu. Dia lari tadi karena setelah dimarahin ini pengemudi mobil itu, dia lari, dia belok ke kanan lagi, mau nabrak lagi di situ tadi. Waduh, rame pokoknya. Itu udah ibu-ibu tuh kayak orang yang apa ya, latah-latah gitu kan, tit klakson. Nah, tadi sih jikanya si pengemudi motor itu bersikeras, ngelawan dan marah-marah, ngomong-ngomong juga, saya ikut marah-marah juga. Karena tadi posisinya berisik. Karena tadi posisinya saya di belakang, di samping motor itu juga gitu loh. Nah, dia jatuh marah-marah sama sopir, ya udah, sopir mobilnya balik marah juga ke dia itu gitu loh. Udah rame pokoknya. Wah, jikanya si pengemudi motor itu marah-marah, saya juga marahin, kenapa kamu belok nggak lihat kiri kanan kan gitu. Oh, dasar muda-mudi, sepasang kekasih tadi tuh kan lewat truk. Wah, jika tadi pas nge-record gambarnya bagus tuh, lumayan pasti banyak viewer. Asik. Inilah
ke Palangkaraya ya, jam berapa nih, pas jam 9 teng, memutar-mutar cari nasi goreng. Nah, nasi gorengnya itu ada ininya, plus apa namanya, plus pete. Wah, enak tuh nasi goreng plus pete itu, pedas-pedas. Itu enak sekali itu kalau makanan nasi goreng plus pete, dicampur pete. Ya begitu tadi kan, ya apa namanya, teman-teman tanya mana lagi videonya, ada YouTube lagi, upload lagi. Udah lama hati saya kamu nonton gak di subscribe ya, gak di like juga, nonton aja rugi saya, rugi kota saya nguploadnya. Dan inilah jalan RTM Molono, salah satu jalan tersibuk ya, salah satu jalan utama warga sini dan salah satu jantung kotanya ya, daerah sini nih. Tuh sebelah kanan saya taman kota dan sebelah kiri saya ada toko-toko jualan seperti itu. Waduh, sepertinya ada event tuh. Dum 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 dum. Kedengaran enggak? Ada suara musik gitu. Dum 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 dum. Cek dum. Dum cek dum. Dum cek dum. Cek cek dum. Hop hop. Sorry, iya kena kameranya kurang dukung. Jadi kalau pakai ini, kalau pakai spot cam saya ini kan pakai ini Xiaomi, jadi ya kalau malam dia nggak kurang jelas gitu kan. Kalau siang sih bagus, view-nya bagus karena ISO-nya standar, jadi ya kalau malam ini kurang bagus. Kemarin tuh lama nggak buat video juga karena beberapa alasan. Waktu buat video di jalan kayak gini kan, naik motor, tahu-taunya mikrofonnya ketarik. Waktu itu ketarik, ya udah mikrofonnya lepas, apa namanya, solderannya lepas. Jadi saya modifikasi ulang, ya beginilah hasil suaranya. Ya halo, jelaskan. Nggak ada topik lagi dibahas nih, soalnya nggak ada seru-seru topiknya. Topiknya nggak ada yang seru-seru, maksudnya. Amat. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan terus video-video selanjutnya ya. Saya Juliandi dan melaporkan dari Jalan Lawu Palangkaraya. Jangan lupa subscribe channel ini. Ya, jangan cuma nonton. Lebay. Ini lampu saya ini kan mati nih, lampu pendeknya kan mati nih. Oh, jadi harus pakai lampu panjang gitu loh. Lupa terus ke bengkel ganti lampunya, jadi kasihan orang kalau pakai lampu panjang terus silau dia ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya ya. Oke. Selamat malam. Karena sekarang malam ya, saya ucapkan selamat malam. Dan sukses selalu. Ciao.